wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa lagi dengan Gule Rampau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tentang Waalaikumsalam. Ya, masuk. Mohon maaf Pak, ini ada paket dari JNE, boleh diterima. Oh iya, terima kasih. Saya mau ambil ini dulu. Ya, sama-sama, jadi di jalan. Bos, mantap. Kira-kira apa ya isinya? Ini paket gua beli di Shopee. Linknya ada di bawah ya. Pas lagi opening nih. Oke, next kita langsung unboxing-nya aja dulu ya. Gunting mana? Gunting. Ah, ini. Langsung kita potong. Apakah ini packingnya bagus? Kita lihat. Penasaran, saya juga sangat penasaran. Yau, Rampau R011 bos. Ya, udah lama gua pengen buat balap ke FPV. Nah, sekarang kesampaian juga. Oke. Kita baca dulu dusnya. Katanya jaringannya 2,4 sig axis bla 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 bla. Ini kamera, ini mini kamera FPV. Okay, next. Warning choking hazard small power. Singles bro. Ini enggak ngeh. Kamu harus berumur 14 tahun ke atas kalau mau langsung ke marketingnya ini. Ada emailnya nih. Tim ini ada mini drone, remote, plus Google. Kita buka. Semoga tidak terbalik. Tada. Sorry, terbalik. Oke, siap bro, siap. Oke, gua juga siap. Tada. Is packing rapi bos. Ada ini apa namanya ini? Dapat bateri lagi bos. Dapat bateri dua. Ini ada pelindung. Okay, next pakai bonus. Okay, sekarang kita baca hukuman. Wis hampir sama tebalnya kayak si Icin kemarin bos. Mungkin karena ini drone yang internasional, maksudnya drone seluruh negara pakai, maka harus memiliki berbagai macam bahasa. Kita cek bahasa apa aja. Nanti ada bahasa Inggris, bahasa apa lagi ini? Ya, banyak bahasanya. Wis, banyak sekali pengaturannya, bos. Nantilah kita baca lagi buku panduannya. Kita unboxing dulu. Next, pastinya ada di obeng. Agak panjang sikit, enggak seperti si micin ya. Mantap, ini udah bang koleksi lagi biar gua modifikasi lagi. Enak nih modifikasi. Ada charger baling-baling ada 4. Ini ada apa lagi? Haha, macam-macam. Ya, dia kamu boros. Tetapannya tajam bos, hati-hati tubuh. Wih, mantap bos. Dapat Google. Kita pelajari lagi nanti. Gua pikir ini besar bos, tapi kecil rupanya. Mantap. Ini ada apa lagi dalamnya? Oh, ini peralatan Google. Nanti ada tutorialnya ya bos. Pokoknya ini dapat, ini charger. Ini dapat antena bawaan. Nanti gua mau pakai antena jamur. Oke, next. Kita simpan ini untuk tali ikat kepala di Google. Apa lagi? Yeay, rupanya kecil lagi dapat drone-nya. Ini ada baterainya, baterai bawaan. Oke, kameranya ada plus penutup. Ini antenanya. Oke, mantap. Ini transmitternya.
semuanya ada fungsi tombolnya masing-masing kecil ya. Jadi lah gua modifikasi sama izin lagi lah. Pakai baterai AA atau baterai tipe A. Gua cek lagi ini unboxingnya dulu. Pokoknya komplit bos. Semoga seperti yang gua harapkan. Next langsung kita rakit ya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini ya. Mantap bos, mantap mantap mantap. Next, sebelumnya gua juga akan unboxing sebuah paket dari siapakah dia? Suhu wisi wisu. Wah. Dari MDRI atau Micro Drone Race Indonesia. Kemarin gua dapat giveaway, bos. Mantap ini, lihat nih, kepada Abdal Sisidom. Apa sih gua yang menangkan kemarin? Mau tahu? Gua juga mau tahu ini apa sih isinya. Kita unboxing lagi. Kalau kawan-kawan punya drone mikro sejenis ini, jangan lupa untuk masuk ke grup Micro Drone Race Indonesia, bos. Mantap. Di situ akan ada sharing-sharing tentang drone-drone mikro. Nah, yang penting gua dapat ini dulu. Alhamdulillah. Sekarang kita buka. Cada. Abdal Sisidom dia dapat baterai 260 mAh. Yeay. Baterai Red Pow lagi. Wis. Dua kali bonus gua, bos. Ini bonus di sini. Ini hadiah dari si Micro Drone Race Indonesia. Wis. Mantap 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 mantap. Banyak kali baterai. Hahaha. Wis, mantap, bos. Ada labelnya ini. Lihat nih. Is mantap, bos. Punya label. Nampak? Yeah. Label. Nah, sekarang gua mau cas dulu lah. Biar nanti gua bisa main-main. Gua cas pakai power bank. Aduh, mana chargernya? Gua cas pengantong dulu lah. Cas dulu. Oke, masuk. Gua mau bandingin dulu sama si micin. Wis, gede lah. Ini 200 mAh baterainya. Ini 260 mAh panjang. Ini pendek baterainya. Kalau misalkan gua pakai punya si micin, masuk enggak? Masuk. Tapi enggak bisa masuk portnya. Oke lah. Kayaknya ini harus gua potong nanti ini. Dah, satu. Kok enggak masuk? Kok gak nyala? Bentar lah, kita casnya dulu. Cek punya si micin dulu lah. Ini gua cas si micin. Nyala gak? Nyala. Berarti ini beda programnya. Udah gua pakai bawaan aja. Cas dulu nih. Chargernya di sini. Antenanya di sini. Terus scan atau on off nya di sini. Main plus atau menu pilihannya di sini ya. Kita nanti pelajari dulu, kita charger dulu. Kita masukkan ke sini. Pakai kabel USB ya, seperti biasa, jadi mudah. Kita bawa kemana-mana. Ini gabusnya juga lembut. Lembut dipakai di mata. Saat kita charger, lampu merah menyala. Kita lihat waktu penuh bagaimana ya. Sambil kita tunggu, langsung kita merakit. Oke, next. Nggak usah lama-lama unboxingnya lah. Sekarang kita masukkan baterai dulu. Oke, baik bos, sekarang gua akan menjelaskan bagian-bagian dari Red Pow ini ya. Ada FPV, Carrier Tune, Flip, Headless Mode, Scissor of the Amount of Control, itu speednya, Axis Giro, jaringannya 2.4 GHz untuk mengontrol dan menahan ketinggian.
Langsung ke bagiannya, ini adalah antena 5,83 dBi. Selanjutnya propeller ini 30 mm propeller, pakai baterai lipo 3,7 200 mAh 35C. Selanjutnya kameranya ini berarti M7 lens 120 derajat, FUV H170 derajat. Sudah wide angle kamera. Dan motor yang digunakan adalah motor 6015 atau 1S brush motor, bukan brushless ya, brushed. Untuk lama terbangnya ini hanya 5 menit. Nanti kita cek lagi benar enggak. Dan untuk temperaturnya itu paling kecil minus 10 derajat dan paling besar itu 40 derajat Celsius. Next, sekarang kita masuk ke remote. Ini seperti biasa, cuma ini ada metal joystick, kita bisa cabut. Cuma kalau misalkan kita cabut, ini kita nggak bisa main. Oke, next. Ini trimming kiri kanan, kiri kanan, depan belakang, ya. Kiri kanan, depan belakang. Dan di sini ada tombol headless mode dan return to home. Yang dua ini mengaktifkannya, ini caranya sangat mudah. Jadi gua pasang baterai dulu, masukkan baterainya. Bodinya pun sangat tipis. Endingnya kita on, udah langsung terbinding ya. Kita tes. Oh belum. Kita kokang. Nah, sangat ringan bos. Oke, lampu kamera menyala. Next, selanjutnya kita kalibrasi. Kalibrasinya sangat mudah, seperti drone-drone biasanya, cuma ke kanan 45 derajat. Ya, binding, kita tes lagi. Berarti fungsi ini sama seperti biasa. Gas, turun, gas, turun, gas. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, depan, belakang, belok, belok arah, belok. Oke, sama, nggak ada yang beda. Untuk flip kita pakai di sini, langsung jungkir balik, nanti kita tes. Untuk speed ini speed 2, speed 3 ya, cuma ada dikasih speed. Nah, untuk tombol ya, kalau berkedip-kedip itu berarti headless mode. Matikan headless mode. Ada tombol return to home. Ya, kita tes ya. Kita tes. Nah, kan? Cuma mengangkat ke belakang saja, tidak kembali ke tempat pada saat dia kalibrasi. Ya, bukan return to home, 1K return, sorry. Dan ini jangan pernah main di tempat yang bertegangan tinggi, contohnya kabel-kabel telanjang di jalan-jalan. Dan jika ada petir juga jangan main, ada salju, ada angin, pokoknya jauhi tempat-tempat berbahaya untuk kita mainkan drone-nya. Utamakan keselamatan, bos. Untuk memperbaikinya ini sangat mudah. Kalau misalkan kita rusak propeller ini, kita cuma ganti propellernya yang ini. Lihat baling-balingnya, ya. Ini balingnya arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Jadi tinggal cabut, ambil baling yang bagus, masukkan, ya. Gua nggak mau buat tutorial lagi. Karena ini biasa kita gunakan, lihat aja arah ini, karena di sini tidak tertulis BA-nya, tapi lihat arahnya. Kalau misalkan tercabut semua, ya baca buku panduan, bos. Nah, jika nanti pada saat bos main-main rusak, misalkan remote nggak binding dengan drone, cek dulu baterainya, apakah itu baterai remote ataupun baterai dari drone, mungkin ada kesalahan. Dan jika masih terjadi seperti itu, jadi restart, maksud restart di sini, cabut baterai ini, matikan ini, selanjutnya masukkan lagi baterainya, maksudnya masukkan portnya, lalu nyalakan lagi, kalibrasi lagi, tes. Kalau misalkan masih rusak, masih bingung, ya nasib dah bos. Oke, itu cuma sedikit tutorial tentang kerusakan-kerusakan atau cara penerbangan dari drone Red Paw ini. Next, kita lanjut ke yang bagian yang lain lagi. Oke, langsung kita masuk ke bagian dari Google. Chargernya masih menyala. Gua enggak cabut dulu. Nanti untuk hidupkannya tekan di sini, scan. Ini min plusnya ini untuk pengaturan menu ya. Scan.
Oke, nyala. Kita tekan beberapa detik, bos. Belum dapat. Buat tes scan lagi lah. Tekan scan. Oke. Sip. Aduh. Ya, mantap, bos. Cuma... ya... seperti inilah. Oke, nanti gua akan rekam di HP dulu. Next, nanti untuk misalkan ini lalu terang, kita bisa ketik di menu. Oh ya, ada di bawah menu. Brightness. Berarti kalau misalkan terang, kita bisa kecilkan, bisa pakai tombol min plus biar nggak terlalu terang. Gua sih nggak suka terang-terang. Next, kita menu lagi brightness, contrast. Ini nggak bisa, harus tetap di 30. Saturation, oke dah. Ini inputnya AV in, terserah nanti ada pengaturannya, frekuensinya. Oke, cuma itu. Ini tempat untuk output dari video. Ya, kita matikan dulu. Ya, kita tes terbangkan, bos. Ya, jangan kemana-mana ya, tetap ikuti terus. Oke, bos, sekarang langsung kita tes terbang di dalam dulu. Nanti baru kita terbang ke luar. Sekarang kita matikan dulu kipas anginnya. Oke, gua cukupkan di indoor. Untuk baterainya cepat habis. Nanti langsung outdoornya.
Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari Redmi R011? Yang pertama untuk kelebihan, kelebihannya itu drone ini sangat-sangat murah ya, dibandingkan dengan H1A013 ini lebih murah. Tapi karena dia murah, pasti punya kekurangan. Apa saja? Kita lanjut ke TKP. Pertama, remote. Ring terbangnya ini hanya berjarak 30 meter. Jadi harus kita tambah antena lain. Dan selanjutnya, di drone-nya punya kelemahan di kameranya. Kameranya tidak bisa diganti channel. Dan antenanya juga harus ekstra hati-hati. Ini saya sudah ganti. Bawaannya sudah patah. Oke, next. Untuk Google, kekurangannya antena yang bawaan cuma satu. Dan antena bawaannya di sini hanya berjarak 20 meter. Sehingga saya mengganti dengan antena jamur. Nah, bertambah sekitaran 20 meter segituan. Dan tidak ada pinnya. Ini saya tambahkan. Itu sebuah kelebihannya, bisa kita tambahkan. Jika kawan-kawan suka dengan video saya ini, silakan klik like dan share kepada seluruh teman-teman kawan-kawan. Dan jangan lupa untuk komentar di bawahnya, segokil-gokilnya ya. Jika kawan-kawan ingin mengetahui tentang modifikasi-modifikasi drone, silakan klik subscribe ya, sini. Nah, klik subscribe-nya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.